Calon penggawa timnas pilihan PSSI untuk memperkuat tim nasional timnas Indonesia, Aswan Sintayong. Pemain-pemain itu. Masa depan timnas cerah setelah komite eksekutif PSSI Hasani Abdul Ghani menemui secara langsung Sandy Walsh dan Jordi Amat di Belgia. Nampak dalam postingan Hasani, beliau melakukan meeting dengan kedua pemain keturunan tersebut di Belgia. Terlihat juga di postingan Jordi Amat dia mengucapkan terima kasih. Ini membawa angin segar yang sebelumnya mereka berdua dikabarkan batal membela timnas lantaran pihak negaranya belum merespon proses WNI dari Sandy Walsh dan Jordi Amat. Hasani juga nampak bertemu dengan Bagus Kavi di Belanda, dan menonton bareng di stadion saat itu laga antara klub Bagus Kavi yaitu Utrecht vs Fortuna, dan nampak juga di postingan Bagus Kavi di Instagram.